Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahalla nikaha wa nadhaba ilayhi wa harrama shifaha wa aw'ada alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil makarramin, para sedekah masyayikh, sedekah ring sepo, sedekah tantri dan undangan, rombongan hadroh setan kula amal jaki kong langkong simuljah, para masyayikh sampun hadir ngiring caipun segala agi mulah. Pertama asyukur kehadirat Allah dalam keadaan situasi dan kondisi siak agati kainto caipun bahasa napa ki bahasa kerennya ya keren ni keren bahasa kering punya pandemi ya. Saya pun bahasa Arab wabah penyakit simerata mungkin dan teritan icapok setuju bersikulisme dan lain-lain ada iki cuma di sisi kaitu dan kuleban panjenengan ki iparingin sihah wal afiyah bi Allah lani kekutu sokore eparingin kesempatan jepun segelak sehingga bisa menghadiri kepentingan bapak bari sekeluarga juga dari pisan sekeluarga matur muka setujun kaitu tetia amal ibadah sisai muka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin matur muka komandan sedua teretan priansahnya rajinah wahyuni akadah seterusah hatta yaumil qiyamah sedoyuna terima barokah abi Allah napa barokah nika para teretan barokah nika caipun jabuna para guru para ulama ziyadatul khair papenterin orangnya pacerdasin pikirna tapi mun bareng tak bagus tak kira barokah tak bisa betul. Setong contoh kule anti kancah king over jauh bi kule nikah pertama muncul neneng Enurul Jati Tanjung orang Banyuwangi saku berdiri pondok pengakuannya katen kula nah nikah supaya kula ben panjenengan kapotra-potre katipun apa setak salah bergaul saampun aku berdiri pondok ngocak ke kula reng tak pancas matur saya bagi salah bergaul loh kok begitu nak bagaimana sehingga saya pulangnya dari pondok saya jadi pembalap kongkuan bukti aki otak-otak ini kak kongelas pun pokang ini kak joyun aduh ampun kantor ini joyun teleponan saya kalau mandi buka baju kadang-kadang saya didekati dengan istri istri saya bilang aja duh suamiku ini kok bagaikan kain yang sudah jahitannya kak ketemu anunya untung kamu udah ketemu waktu muda iya pak jika senikah terus dia ketika dia mengikuti balap sampai di Bali di Kuto mana-mana balap satu kali balap sekitar 5 menit
Saya sudah bisa mendapatkan uang puluhan juta. Bayangkan, perak 5 menit. Karena siapa yang siap turun, kamu turun. Lah ini kapan bodoh. Terus orang-orang seataruan, apesan, awas, hati-hati ya. Kamu harus menang. Saya taruhan sekian. Kalau sampean menang dari saya nanti sekian. Jadi satu kali turun paling tidak sudah bisa pegang 20 juta. 30 juta. Terus gue balik tanya, coba apa hasilnya yang kamu bisa nikmati sampai sekarang dari hasil uang itu? Apa jawabnya? Sama sekali tidak ada. Tetimun sebulan nikah, mun sebulan, tetimun toron telo kali, mun sekejutan aku besi. Tanya aki begini. Hasilnya yang bisa dinikmati kamu sampai sekarang apa? Nol sama kali tidak ada. Tidak barokah wajilannya. Sehingga mungkin kerja di suatu perusahaan kecil-kecilan tapi bisa punya rumah, punya kendaraan, anak istri tenang. Nah ini ketandek. Cek mun bereng nikah mun salah, tak bener, tak noro aturan syariat Allah, si ampun yatur bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah tak kira bada barokah. Alhamdulillah, 2 komentar nikah tetemu kalaben melalui syariat Rasulullah. Akhattumuhun nabi amanatillah, nikah fa insyaallah barokah. Nikah barokah. Le komantan sedua, khusus ke komantan sedua, ben bapak bari sekeluarga kaangkui mempertahankan barokah nikah. Nikah cek pasalah celut kutu beda hal-hal eten kuleban panjenengan si kutu ibece ika barat. Pertama ika mentoro baroka mangkana orang anika nikah cai pon debuna guru saten punten niat tah lemak perkara nikah jek sampai kurang. Insyaallah mun selelemak ni kata korang, niat tah selelemak ni kata korang, insyaallah barokah. Nikah barokah. Lemak perkara nikah. Anapa? Karena gusteh adabu innamal a'malu bin wa innamalikul limri'in ma manawa. Sapi ni kelakuan nikah dek remacan niat tah. Orang nikah bakal nggak oleh sesuai kalaber seikani ikaniat. Mangkana cai pon debu nah Habib Abdullah Al Haddad edelum kitab apa beliau nikah aja bu alaika ya akhi bi islahin niyah watafakkuriha fa innaha asasul amal. Toreh tantre tan gula cai bonda guna beliau niat tah pasai pabegus karena niat nikah merupakan pondasi nah kalakuan nikah para tetap. Jadi gula kakomantan mulai dari makin juga pak bari sekeluarga ring sepon kakomantan laki sekeluarga toreh tatah niat tah pasai. Pertama nikah anika nikah sobung lain keng karena Allah tetiring laki penring bini nikah bi Allah subhanahu wa ta'ala mun apolo ngakotu ani anika nikah para tetap
Jadi tak bisa tak pas pangku pangapolong mending laki bering gini. Kengak ini. Ini sapi. Namun sapi tak usah mendatang pak pengol polo. Tak usah mendatang pak mo. Cukup cencian guru. Lagi nak sapi dikit. Dia mah kenang dah senyaman. Oh, dia sak babun pereng nyaman pamakutna. Cukup seni. Keng mun pasta anika kan lu napa ben fitene si ipakut ibe bener bereng gini kan. Pon jajang lanceng senik lagi. Kan tadi fitene gitu. Senik. Mungkin pengatur rona tak kira fitu. Ben si ipakut ibe bener bereng. Langki pak. Sapi ni kan pak? Mbi sapi aja empat. Pengaturan ini kita rata telok subung boleh. Cita-cita ni kita telok kira. Oning ba. Nomor setong mon ngatawin rebe mapan terok. Nah kan. Nikah. Mon ngatawin aing terok. Mon ngatawin lawan jenis terok. Jaja kaji. Beda sape minta kalung emas. Sopo. Beda sape minta enmik. Sopo. Mesti nikah berak. Lamun pas ring laki bening bini tetap mau tak melalui pernikahan. Jadi tak ada bidana ben seksabe ibu di. Poncak jenglan cek. Teti to repa karena Allah. Teti pakonan Allah. Mun tetap mua bening laki bening bini. Epakon ani. Lah mangkana janda buna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaka halillah wa angka halillah istahaqqah wilayatullah. Sapa orang anika karena Allah. Nah mangkana komentan laki Ferdiansah. Au Priansah sarengan Wahyuni nikah. Cek lah selai boleh niatah karena aw nikah nomor satu pas wa angka halillah semanika yakni apaan ben embuun pak bari ben bu bari abana komantan laki ben komantan bini palillah nyalamati anak karena aw lamun sanika istahakoh wilayatullah. Orang kenika bekal nggak oleh pertolongna Allah. Repot pak monten kula ban panjenengan nyalam peden anak setan dia utang. Iki napa punten? Mesti andi o. Keng mun senaka halillah angka halillah insya Allah cepet pona. Nika cincin rasul Gusti Allah. Namun beda orang makabin anak rek marek naruta buruh teng kuning ini kawak minta lillah mun pas niatan niat ma polong ngah tantretan ma belia peseh sebeda eko tantretan otabe namak le eko cakin wah kok ngau nyam nyampuli sapeh ban ketetangke tunggu tanggal main. Apa iya cong? Cong yuk siya. Nikah cincina Rasulullah. Cincina Allah. Sapa orang anika? Ben semanika anak anjir ya karena Allah istahakoh wila. Ya Allah. Berhak mendapat pertolongan Allah. Tapi menikah itu kan sobung bagi karena Allah setuju. Kan sobung cari tanah ning emin sos sobung kalau mari apa lo pas buruk kan sobung kan alhamdulillah. Nah ni kasih kutu becek gula ban sampian. Saya kutu ikut tengku gula ban sampian. Gula tak pun tak faidun nikah manu apa? Hikmah nikah ya men hikmah nyaman hikmah ini.
Le nikah, nikah. Tori de rumah si tetia jiwa kagule ben sampian lakon apa-apa pakarna au nikah nomor satu. Se nomor dua la selai pole ngiring lampana Rasulullah. An nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah ji tang kelakuan. Sapa orang becik ke nikah meniring tak abin dering becik ke nikah ini bekenjong benkan kita bini sapa manrogi ba'an sunnati jadi ya orang seapolong ring laki bening bini tak nikah geluh lah senikah pak mun kengker naki tak anikah nikah kengker naki beda perhitungan contoh ingat nak kanak ni nikah ki menuntut ilmu enggih. Ota bena canda bena kuste karena tak aki tak nikah karena kita andi alba'ah. Manis tata amin kumul ba'ah. Paka kasani karena kita cukup. Mencai pondok bun almarhum almarhumullah pengasuh kedua pondok pesantren Al Usmani Kiai Ki Hamid nikah dokter nomor kagula alba'ah nikah paka kasani kah. Di antara napa pakai kasih nikah mi unnah tau unnah pak guru can rokok guru rokok menyebabkan impoten alias tak lala tak lala ke lah cok abine kosot tu cok berapa lulu lah mungkin karena keingat nikah tu mater mater tak sampaian dia penyakit nikah kata lah sampai tidak sampai ya. Tikal buat norok debuna Habib Abdullah Al-Hamid dimin sesering asar dengan Ustaz Hamzah Habib Hamzah kembang nyari kimat tuh beri telur sepetarangan isap insya Allah senikah risa riba matun ben telur kan senikah lami kengki karena nikah otak bagi karena nuntut ilmu tak masuk tak masuk kak mungkin tak bini tak masuk kak paman rogibaan paman rogi ba'an sunati sapa orang si becik katang kelakuan yakni apolong ring laki ben ring bini tak lebet pernikahan falai samini can kusteh tak yaku wabanku tak yaku tang umat nikah jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah si nomor dua niat ngiring lampana kusteh. Nah, pas mun bisa kumantan si dua si anyar bentukan kumantan si laju kicak berak nukruk ningin nikah melolo ke Rasulullah sunnah-sunnah si lain toro enki ya contohnya ingat napa cantik bun gusteh ayo mun ngakan ngangkui tanang si kangan karena nikah makin pun jadi budaya pak si adeker si kangan ngangkui sinduk si kacer neku garpu gina benten sekangan nyenduk nase sekacir nyet napa kacuko garpu itu lengaki ngangkui seka sekacir nikah benih kalakona Rasulullah dek remacan kuste sapa sapa orang man akala bisi malihi akala ma'ahu syaiton sapa orang ada ngangkui tanah ngasih kacir minum ngangkui tanah ngasih kacir jadi ya orang jadi ya ngakan minum apa rung setan banyak setan di nikah tapi nikah nikah pun jadi budaya mungkin nikah supaya aja ikir-pikir jika perak nurok ningin ikan ololo mau ngangkui ke lampi tanah ngasih kemas ono aki kadek jong sikah kok ngocok si kacir lah ini kapa mun ngangkui kalam piben Rasulullah epah kon tanang sekangan kadu mun muka se ah mun ngangkui sandal ini kesunnah Rasul ngangkui sandal sampian korso kon sekangan sonoki kadu sampian oleh kenjeru karena norok lampana Rasul mun akemi tersati kelu agemi oda besi rajeun ben kemi anu nyaring ade urang
akemi otape sirajeun ben kem. Lah ni katore pikir-pikir deureun mah si tepak ka sunnah Rasulullah. Can Rasulullah deuh bener Rasulullah tata yeti mun tepak akemi otape sirajeun tak oleh ngadup ke kiblat otape mungkur ke kiblat. Jak jebdak bareuk meuni ka anjeun. Mun si deujeun kiblat jak jebdak lao. Otape nu jebdak timur mungkur ka kiblat. Ayat bi Rasulullah. Malah kenikah hukumaha harami agebaya jeding pas bende kenengan ngak kenikana mun sabisa cek badudak bara cek badudak temur aneka bareng kini keng merena raja mun bende mata are cek aduk pagi ke are otaba bende bulan cek ngaduk ke bulan bence akemian nendeng ibe bena kaju se abu we anapa tako nular mik bade sendi corona bawa napas ngisep berubah corona ni cekak ni bawa geluna senika ni kata aja tibi Rasulullah ce akemian kalau beng arapa kan dia bunuh Rasulullah karena mana kemi kalau beng mon bede hewana seraja jiri bahaya kasih akemi. Nah ini kebetulan kejadian pak, gue pernah baca koran lambok kan mun lambok terminal-terminal ini ke jarang beda jeding lagi taringan ke budi ini ke pohon kaman-kaman beda jeding nah, turun numpang karena cukemi dari kendaraan terus ter ke budi terminal lepak ke budi terminal beda kaju robu ini ke pas beda lobeng ah. Ampun, koni, kono pasti solo aki ka? Koni, kono jong ya? Koni, kono kini kaya solo aki kalau benga kaju. Pas waktu wadah, ternyata idolum ni kebedo olara. Alhamdulillah, keng olara ni kebeni olar berbisa mender olar kan tilis. Keng sakit ni kawa. Ini kaju. Lah ni kebetul timun beda-beda hewan seraja bahaya ka orangnya. Mun beda hewan sekeni akati bilis abahaya ati kabilis. Sangat indah aturan Islam. Jadi guleban panjenengan ni kan sampai akemi ka akati ka saya atur di rumah sinur alam pada Rasulullah mak le tak perian. Mun sabisa iyo col neng-neng ikan dengan setak ngotoren aing setak ngotoren sungai nyaman seiyolo seiyoncur nikah aturna Rasulullah jadi mun bisa cik berak norok ning ini karena napa boleh pas norok ingat para ulama-ulama seka aduk pak dan si Dina Umar nikah pak nyium Hajar Aswad nikah ki adebu ke Hajar Aswad ya Hajar Aswad ana a'lamu antilatan fa'walata dur engkau tahu wahai Hajar Aswad engkau tahu jak mun ban ribetoh ban tak bisa beri manfaat tak bisa mudaratin karena kibak betoh bisa beri manfaat bisa mudaratin ten jak saking Rasulullah tak pernah nyium ban kok tak nyium jak ban jeng ban betoh kan lagi nyium betoh pak ha pada nak kana ruha mun ban SMS ruha bin pas mandi kan lagi pengalaman nikah tahu satu kali enggak tahu benar ingat Imam Ahmad bin Hanbal pada situasi politik negara nak sak lambek nikah kita stabil ulama ibedok kepiben pemerintah Ahmad bin Hanbal ni kering banyak santri na buru ke dalam gua etorok ben santri na morok neng edalem gua pan saponapan are tak deur tak nginum karena neng idelum gua nyari deureun keluar ke pasar takok ka pemerintah pada waktu itu tepak ka pemerintahan sezolim teti kiai ini kak harus ikut kepada apa yang dimaui pemerintah pada waktu itu sedangkan aturannya banyak si keluar tanda itu orang bersantren ngaji can santren saya tuduh tangku rumah lecek bawa cedah berapa hari tak duk berapa hari tak nginum
memberanikan diri santri nani ke keluar nyari enuman tak mangki perak mangki semangka. Semangka ya kadar air banyak kadar air seger mana ya. Ebab tak keburu kak dintoh semangka. Ajunan ampun sapan apa hari tak cukur. Ajunan ampun sapan apa hari tak nginum ngiring kak dintoh cukur. Iya, janah babina. Keluar santri. Paring aki. Kol pokol sanga. Ingat mungkin. Ki akuh kapol sanga pekun semangka ki bungkol. Kita itu tak berani santri nama tor. Sampai kaki aku napole pokol sanga etengku pekun semangka ki bungkol dua reta itu santri tak kelar matur. Ya Syekh, apa Kak Dito mak kita itu sareng ajunan. Padahal ajunan ampun cek puto naga Kak Dito. Ponapa jauh Pak Ahmad bin Hambal? Engkok beni tak nduk, engkok kapurus ngakan sama kareng, engkok cek lapar, engkok cek lepeka. Engkok keng kikir mikir. Rasulullah muni beriin semangkar ya caranya be apa esebe dari telangkit neria ke bebe apa esebe etengahan hari kok kikir mikir kik nyari hadis ya tuting kok nyebe semangkar ya cong si tepak kakalaku na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun guleben sampian pas iberiin semangka akat ingat kain toh tak nemu leting yocol bahasa Inggris ya. Nyari leting tak nemu. Bahasa Inggrisnya nyocol. Ya apa? Tak ada leting. Kis-kis aja. Mantai gue. Bahasa Inggrisnya nyocol. Kis-kis. Senika mas. Nika barata. Loh nika dari pentingnya. Ngiring lambana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika se nomor dua. Ngiring lambana Rasulullah. Se nomor telok niatahu. Nika mana anu. Lancung gitu. Saya nomor telok niat tak orang anikah-nikah niat afaf. Ngarak sa'abu dari perbuatan zina. Karena mau orang dibini nikah lecek makin selain dibini. Makin ditanya aki ya insya Allah nyungcung tanangkapi. Coba ambian montar kolorong ngetak ngelauk ngetahuin si tak pada bendina aben. Akulin atau akulin apa tak akulin pak. Amun tak akulin kibu kebujur ke sekian berarti pada siku selet jirilah. Oh tak bentar ke tukang pijet aja nikah. Ustaz dan nikah. Cak cemacem. Tak usah ke bujer. Keluar ke dilaunan. Ini ke dilaunan. Kelorong raja. Tak pada mendina aban. Wa imam apanan. Wa imam juban. Pasti aku li. Keng mon pon orang yang dibini. Mulai. Ibu ku beda. Lah nikah pak. Yuridul afab. Mangkana jantabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tazawwaja yuridul afafa dalam macam dhabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahaqqa ma'unatallah. Siapa orang anika niat ngeraksa abun selaki ben sebini orang dia bekal uliyah napa pertolong na'al Allah. Siapa orang anika ingat dia man tazawwaja lillah dan gila karena Allah yuridul afab ingat kenika derma kafa wa waqo Allah sibekal nyoko pen sedejena kebenting nah ben Allah sibekal ajur nah nikah jadi se nomor telo niat ngaraksa se nomor empat nikah niat mentero keturunan mempertahankan keturunan si ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tero andi anak tapi anak si tepat kasih iatur Rasulullah mun paulan apa aku bayi anak makin tak anika malah lebih manjur si anika teker setahun dua tahun tak tulin di anak si tetemu sekalian tutik kunak guk tutik nyata banyak sih senika seni rusuh sekalian berarti kok tetapi kadang si pun keluarga sampai 2 tahun 3 tahun 4 tahun bahkan 10 tahun ki belum ibaratnya keturunan nah men sebab tapi ini keteribatulin di keturunan di Allah lah nikah
Si terakhir pak, si nomor 5 orang anika nikah niat tah niat akebeye jeriye amal jari jeriye. Karena reng laki kau reng bini nikah anafakain reng bini pak ikhlas ongku ngorengin reng laki contohnya akadia nyesa kalam bina nikah istuna bini bagi reng bini bini bagi bumbu bagi reng laki nyesa kalam pikul kalam bin si bini si laki keng munu kalam bin biantai sesa bini bini nyerang 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 kuru benila aku nembu pak lah tak maka bu ibu nikah rela akati kaisa atana beni bagi nembu bagi nepa pas ring bini saya tanah akila artinya tong gente saling memahami jantikannya lah kini ketepi jari ya biaya si biaya aki ke keluarga pun ke anak ini ketep-tep titi jari ya. Mangkana candipun Rasulullah sadirham seiyimpa kaki kafi sabilillah sadirham seiyimpa kaki ka orang miskin sadirham seiyimpa kaki ka keluargana jeria sepaling raja kencurna sepaling utama sadirham jika mula mungkin seibu tapi sepuluh ibu seiparing aki ka keluar ka keluarga jadi niat agar baik jari. Tari nikah supaya itu hati guluban panjenengan. Jadi nomor setong niatah sebelum lain karena Allah. Nomor dua ngiring lampana rasul. Nomor telok niat ngaraksaa. Nomor empat mempertahankan keturunan si Allah Rasulullah. Si nomor lima niat agabaya infak. Otabana sadaqoh ceria. Nikah para tari keng ning kanto nika pak menikir pikir pun bodhe sesala kapra agati tan teretan ngambek ning lorong gak saestone se paling tepak gak sa infak mun amal ni ka maknan kan lako amal 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 dadi mani madur aki lako 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 amal 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 lalu lako 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 kan seni kagru infak infak ayo dukung.